Presiden PKR Rafizi Ramli kembali ke pentas politik dengan pendekatan yang dilihat keras. Kempen Rafizi juga dilihat bersifat kritikal terhadap keputusan PKR dan PH sejak 2018, menyebabkan beberapa ketegangan dalam gabungan itu. Dalam temu bual pada 18 April, Presiden PKR Anwar Ibrahim percaya bahawa Rafizi, individu yang pernah menjadi orang kepercayaannya, berniat baik. Bagaimanapun, Anwar kelihatan tidak selesa dengan pendekatan konfrontasi Rafizi. Rafizi sosoknya agak keras, kata Anwar, sebelum menambah, tetapi boleh berunding, tak ada masalah. Saya tak lihat semua kritikan itu oleh Rafizi, kritikan terhadap Presiden. Dia mahu melihat, menarik satu kaedah yang boleh membantu PKR, katanya.